Ini cara bikin cewek nyaman, lengket, dan punya chemistry sama kamu. Sebelum kita mulai, berikan like, subscribe, dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar. Ini pasti maunya semua orang. Cara bikin seorang cewek nyaman, lengket, dan betah lama-lama sama kamu itu memang nggak mudah. Tapi dengan ulasan ini, kamu pasti bisa. Oh ya, aku sampaikan di awal ya bro, sebelum lanjut. Tujuan utama episode ini yaitu bikin cewek nyaman. Dari situ entah mau dilanjut gebetan, jadian, atau apapun ya terserah kamu. Setelah menyimak, jangan lupa latihan. Latih tips-tips ini ke beberapa cewek sekaligus. Tujuannya supaya kamu bisa ngukur langsung kemampuan dan membiasakan ngobrol, mengikis rasa gugup. Disimak sampai tuntas ya bro, karena di poin akhir ada uraian tentang rahasia menciptakan chemistry. Kita mulai. Yang pertama, fokus ke ceritanya. Sebagai pembuka, fokus ke cerita cewek itu bro. Awali tahap ini dengan membahas yang menarik dan apa-apa yang disukainya. Coba pancing obrolan terkait latar belakang, profesi, atau kegemarannya. Misalnya dia suka masak, tanyakan aja. Di antara semua kuliner, yang mana yang paling menantang dimasak? Indo, Chinese, atau Western food? Atau kalau dia suka renang, buka suasana dengan, jujur nih, aku tuh sebenarnya cuma tahu gaya bebas loh. Emang ada berapa gaya sih yang ada? Selalu rangkai kalimat yang ngajak dia berpikir gampang sekaligus mengalir, karena terkait dirinya sendiri dan cukup dikuasainya. Selalu hindari tahap awal ini dengan pembahasan tentang dirimu bro. Targetkan, tiap ketemu cewek yang kamu suka, ambil langkah inisiatif. Duluan ajak dia ngobrol, jangan cuma diem-dieman. 2. Bikin dia bebas cerita. Kalau udah berhasil di tahap awal tadi, yang selanjutnya penting kamu lakukan adalah bikin cewek itu bebas cerita apa aja. Iya bro, patokannya makin dia ngomong segala macam topik, makin bagus. Mulai dari yang sepele seperti candaan ringan, agak spesifik seperti cita-citanya, sampai rada berat seperti isu-isu sosial. Tapi dua syaratnya ya bro. Yang pertama, kamu udah berhasil lakuin poin pertama tadi. Dan kedua, dia yang bebas cerita terjadi secara alamiah. Ciri percakapan kalian udah alamiah adalah dia mulai tertawa lepas, ngalir gak ada beban, dan bisa nyantai ngeledekin. Kalau udah gini, jangan ngelakuin kesalahan terbesar kalau nggak mau meruntuhkan chemistry kalian. Itu adalah sibuk sama HP atau gadget. Jangan anggap sepele bro. Nyatanya, banyak dari kamu yang ngelakuin kesalahan ini. Ceweknya udah open, mulai antusias, malah kamunya dikit-dikit buka HP. 3. Tunjukkan simpati dan empati. Ini tahap terakhir sekaligus paling bikin seorang cewek nggak cuma ngerasa nyaman, tapi juga ada keterikatan emosional. Simpati artinya merespon positif lawan bicara, dan empati menunjukkan dirimu yang memahami perasaannya. Lakukan keduanya bro. Ketika dia sedang nggak yakin dengan sesuatu, padahal menurutmu itu sudah benar, berikan dukungan melalui pujian langsung. Ini adalah bentuk simpati. Sementara saat seorang cewek sedang membicarakan hal yang cukup pribadi dan diiringi rasa bersalah, kurang yakin, pesimis, sedih, atau emosi negatif lainnya, maka pahami dengan mendalam perasaannya. Ini merupakan caramu berempati terhadapnya. Simpati dan empati ini membuatmu punya nilai yang sangat tinggi di mata lawan bicaramu. Bagi cewek bro, inilah salah satu alasan mengapa dia lebih dari betah ngobrol lama sama kamu. Dia ngerasa ada keterikatan atau bonding khusus dan chemistry denganmu. Terima kasih sudah menyimak, kirim juga ke temanmu yang membutuhkan. Sampai jumpa bro.